Yuk mulai yuk. Yuk, kasih dikis pesan. Luar biasa. Udah? Iya udah. Udah. Saya dulu dong sama. Semua pemirsa di YouTube. Pemirsa. Bukan. Penonton. Salah. Kalau bahasa kalau gitu bukan tapi subscriber. Good. Viewers. Okay. Netizen. Halo. Kepanjangan nggak halonya barusan? Panjangan deh, ulang deh. Halo. Ya, cukup. Oke, kita mau ngapain sih, Mister? Ini mungkin kita mau ngelihat apa nih? Sudah ada di sini, tapi membelakangin kita ini. Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Kita mau unboxing. Ya, kita kembali dikirim Speaker oleh Miva Indonesia. Thank you ya buat Miva Indonesia karena thank you. Ini sumpah keren banget. Ini speaker semuanya keren-keren. Ini ada warna merah, kuning, Tosca, hijau, Tosca. Hijau Tosca, Pak. Biru Tosca. Biru Tosca. Subscriber, ini biru apa Tosca? Nanti komen ya. Komen di bawah ya, saya bingung ini biru apa hijau apa Tosca, enggak tahu. Satu lagi ada warna merah. Pas pasang ini ya. Pasti semua pengin tahu ya guys ya, apa sih keistimewaan dari Miva speaker ini. Yang jelas sini saya enggak bisa membayangkan nih praktisnya nih. Satu, saya lihatnya dari praktis nih. Speakernya itu pakai Bluetooth. Bluetooth tidak besar ya, tidak berat, dan kelihatannya enak dibawa kemana-mana. Ada gantungannya. Enggak, yang ini yang bungkusnya. Biar keren. Bukan, biar kelihatan baru terus dibawa sama ininya. Ini kan speakernya keren nih. Betul. Ya masa kita kenalinnya cuma ada barang gitu kan? Ada uang. Beda lagi. Langsung aja. Ini dia, Miva speaker. Kurang kompak. Ini dia, speaker Miva Indonesia. Keren abis. Nah, kok cuma aku sih yang kaget? Kalian juga harus kaget. Oke. Okay, nah. Iya. Karena sedih. Bilang ya, kalian harus kaget ya. Pala ini lagi udah berapa puluh tahun sih? Oke. Okay. Nah. Buat kalian yang mau speaker kayak kita. Iya. Iya. Maksudnya bukan kayak bisnis ya. Bukan. Tapi speaker Miva Indonesia ini kalian bisa cek pada link yang udah kita tulis di deskripsi bawah. Ya, kalian klik aja. Terus di sana banyak pilihan banget. Banyak pilihan speaker yang keren-keren, kece-kece, pokoknya bagus-bagus semuanya. Dari Miva Indonesia tentunya. Iya, betul. Jadi ini yang kita liatin adalah sampel. Ya, ya, ini hanya salah satu dari semua produk Miva Indonesia. BTW, ini keunggulan speakernya apa sih? Speknya? Iya, gitu deh. Coba kita lihat yang satu ini. Xiaomi Miva F1. Audio mono. Bluetooth 2.1 plus EDR. IP45 certificate. Xiaomi Miva A10 DSP 3D Stereo Sound Effect, Super Powerful Bass System, Hands Free Function Sport, Micro SD Slot,
Xiaomi Mi Pa A1. Impressively clear and full range built in Mi. Support up to 32GB micro SD. Wow! Oh iya, kita kan pernah janji tuh mau giveaway. Giveaway. Oh iya, yeah. benar. Itu waktu itu kita janjinya itu ketika 100.000 subscriber. Baru kita akan giveaway. Tuh. Dan sekarang kita udah 200.000 lebih subscriber. Thank you buat semuanya. Yeay! Apa yang mau di giveaway, Pak? Ya, ini. 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 Oh. Giveaway buat berapa orang? 2 orang. Ya, gak sebanyak-banyak. Benar. Caranya cukup mudah, Mister. Kalian yang pertama, kalian yang jelas harus subscribe channel. Subscribe. Ya, subscribe channel YouTube kita. Ya. Di Abu-Abu, follow Instagram kita. Ya. @abuabu. Iya. Nah, Abu-Abu P. Nah, gitu. Yang kedua, kalian cukup komen di kolom komentar di YouTube atau di Instagram. Instagram. Ya, komennya juga gampang. Kalian suka yang mana nih? Ada Mi Pa A10, ada Mi Pa F1, ada Mi Pa A1. Nah, kalian suka yang mana? Silakan komen di bawah. Nanti pemenangnya akan kita pilih secara random ya. Waktunya cuma 2 hari dari sekarang. Kita tunggu komennya dan persyaratannya tadi semua harus subscriber Putih Abu-Abu juga follower Putih Abu-Abu yang ada di Instagram. Okay, thanks untuk kalian yang udah nonton video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, balikan lagi. Okay. Mana sih kamu tuh? Gimana? Bagaimana nyangunya sudah matang? Okay. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel Putih Abu-Abu. Bye.